7 orang utan dilepas liarkan ke hutan lindung Bukit Baka, Bukit Raya, Katingan, Kalimantan Tengah. Ya, sebelumnya orang utan ini telah menjalani rehabilitasi selama belasan tahun. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan Borneo Orang Utan atau BOS Foundation melepas liarkan 7 orang utan ke hutan lindung Bukit Baka, Bukit Raya, Kabupaten Katingan. Pelepas liaran di tengah pandemi COVID-19 kali ini dilakukan dengan protokol kesehatan. Ketujuh orang utan dibawa menuju titik pelepas liaran melalui jalur darat dan menyusuri sungai dengan menggunakan perahu. Tujuh orang utan yang dilepaskan terdiri dari 4 jantan dan 3 betina berumur 10 tahun hingga 22 tahun. Ketujuh orang utan ini telah menjalani rehabilitasi selama belasan tahun di pusat reintroduksi orang utan Nyaru Menteng, Palangkaraya, dan dinyatakan sehat. Tantangan yang terberat adalah untuk memastikan bahwa manusia dan satwa sama-sama sehat. Karena kera atau orang utan termasuk dalam kelompok kera ini juga berpotensi bisa tertular COVID. Utan ini ada 5 itu adalah hasil penyerahan penduduk. Satu hasil dari kegiatan bersama itu yang namanya Reren, dan satu itu orang utan yang kita bawa pulang tahun 2006. Saat ini masih ada lebih dari 300 orang utan, baik dewasa maupun anak, yang menjalani rehabilitasi di pusat reintroduksi orang utan Nyaru Menteng, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata iNews melaporkan.